Kota Dumai merupakan kota pelabuhan yang berada di jalur perdagangan Selat Malaka. Kota Dumai terus tumbuh menjadi kota industri, perdagangan, dan perekonomian dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan UMR tertinggi di Provinsi Riau. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai merupakan instansi vertikal Kementerian Keuangan di bawah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau. Dengan semangat reformasi birokrasi dan nilai-nilai Kementerian Keuangan, KPPN Dumai terus bergerak menjadi kantor dengan layanan berstandar dunia dalam memberikan layanan terbaik pada mitra kerja. KPPN Dumai melayani 113 satuan kerja, 4 wilayah kota dan kabupaten, Dumai, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Bengkalis, dan menyalurkan 1,9 triliun rupiah. KPPN Dumai menyalurkan dana alokasi khusus fisik sebesar 649 miliar rupiah dan dana desa sebesar 375 miliar rupiah. Dalam mewujudkan visi Ditjen Perbendaharaan untuk menjadi pengelola perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia, diperlukan peningkatan kualitas berdaya manusia, peningkatan layanan, serta pemenuhan sarana dan prasarana penunjang. Dengan moto layanan Satker Pintar Semua Lancar, KPPN Dumai bertekad memberikan layanan yang mantap dengan sepenuh hati. KPPN Dumai menyediakan sarana dan prasarana untuk menyempurnakan layanan. The Launch sebagai konsep baru Mini TLC. Ruang bermain anak. Parkir prioritas dan rem bagi penyandang difabel. Kursi prioritas. Ruang laktasi. Charging station. Outdoor TLC sebagai mini TLC berkonsep menyatu dengan alam. Taman Cikuan dilengkapi dengan fasilitas jogging track. Hangout pool. Locker area. Healing spot. Pantry. Musola. Untuk menjaga mutu layanan dan proses bisnis berkelas dunia, KPPN Dumai telah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015. KPPN Dumai terus memantapkan diri sebagai kantor yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada tahun 2018, KPPN Dumai ditetapkan menjadi kantor dengan predikat wilayah bebas korupsi tingkat Kementerian Keuangan. KPPN Dumai berkomitmen untuk terus berusaha menghadirkan inovasi layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra kerja dan perkembangan teknologi informasi. Lancang kuning. Flagship. PPR Traffic Light. Saber, sarana edukasi bagi satker berbasis animasi. Kelas 120. Kelas aksi. Dumai, sarana informasi media sosial. Violet. Berkat kerja keras dan dedikasi yang tinggi, berbagai prestasi dan apresiasi baik tingkat regional maupun nasional telah diraih oleh KPPN Dumai. Kami terus berupaya menghadirkan layanan yang profesional, adaptif terhadap kebutuhan stakeholder sesuai mutu layanan berstandar internasional dalam rangka mengawal APBN Indonesia Maju. Inilah gerangan suatu itikad, merayu hati ketujuh putri. Satukan langkah, bulatkan tekad, terus berinovasi untuk negeri.